Ferdi Sambo divonis hukuman mati, anak sulung dari Putri Chandrawati, Trisha Iungilica turut memperingati Hari Valentine dan menyinggung soal kebahagiaan. Kini nama Trisha Iungilica tengah menjadi sorotan publik sejak Ferdi Sambo dijatuhi hukuman mati oleh Hakim Sidang Perkara Pembunuhan Brigadir J, tepat pada Selasa, 14 Februari 2023, sosok Trisha Iungilica memperingati Hari Valentine. Di Hari Valentine, Trisha Iungilica mengunggah foto dengan untaian kalimat menyentuh di Instagram story-nya. Dalam unggahannya di Instagram story, Trisha Iungilica menuliskan kalimat yang menyangkut soal kebahagiaan. Melalui Instagram story-nya Trisha Yas, Trisha Iungilica mengucapkan selamat merayakan Hari Valentine. Saat ucap selamat Hari Kasih Sayang, Trisha bagikan foto layar Microsoft Word yang masih kosong. Lanjut, Trisha Iungilica seolah meyakinkan diri sendiri akan segera menjadi orang yang paling bahagia. "You will be the happiest person, soon," tulis Trisha Iungilica, di Instagram story-nya Trisha S, pada Selasa, 14 Februari 2023. Selain itu, dalam unggahannya, Trisha Iungilica juga menuliskan harapannya di masa mendatang. Dia menyatakan harapan menjadi orang paling bahagia merupakan keinginan dari semua orang. Oleh karena itu, ia turut mengaminkan harapan bahagia untuk semua orang. Sebab insiden pembunuhan Brigadir J, Trisha Iungilica harus kehilangan belayan kasih sayang dari Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Sebab, di tengah gempuran cacian yang terus menyudutkan keluarganya, Trisha Iungilica masih aktif dalam bermedia sosial. Terlebih lagi sang ayah, Ferdi Sambo kini harus menjalani hukuman mati akibat ulahnya yang terbukti merencanakan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Sementara itu, ibunya, Putri Chandrawati juga harus mendekam di dalam penjara selama 20 tahun. Kabar tersebut tentu menjadi pukulan berat bagi seorang anak. Terlebih lagi di Hari Valentine yang seharusnya dipenuhi dengan cinta dan kasih serta kebahagiaan, Trisha Iungilica justru tak mendapatkannya dari orang-orang tercinta yakni orang tuanya, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Meski demikian, Trisha Iungilica tetap terlihat tangguh dan tegar menghadapi cobaan yang dialaminya. Dia masih kerap membagikan beberapa kegiatannya di akun Instagram pribadinya. Sosok Trisha Iungilica seolah membutakan mata dan telinganya terhadap orang-orang yang berusaha menjatuhkan mentalnya. Sebagai seorang kakak pertama, ketangguhan Trisha Iungilica bisa menjadi panutan bagi adik-adiknya.